mana? Ayah di mana? Ah, udah sampai di kota, Dak. Di sini mah bagus, rumah pada melayang, mobil pada terbang. Ah. Ya. Ah, tinggal itu, lesung pipit tidak, tinggal itu. Makin dalam aja lesung pipit, Dak. Iya, lesung pipit Ida teh makin dalam, kayak cinta Ida ke Ate makin dalam. Tidak, Ma. Ah, Ida teh tadi makan gorengan. Oh. Tadi teh Mama teh goreng buah sukun, Ah. Oh, sukun. Iya, kangen banget makan sukun. Ah, sini ya, mana sini ya? Kok tumben enggak ada? Ah. Oh. Ida, jangan sambil tiduran di bawah gitu, ntar keinjek temennya, dah. Oh, dan Ida teh di rumah sekarang ayuna teh sama ini, sama Sisa, eta. Sininya. Sininya. Iya, sama Sininya. Salam ya, Sininya teh. Nia dapat salam kamu dari aku. Adi. Halo, Nia. Udah, aku jangan lama-lama, tapi cantikan aku kan kamu tahu. Iya. Iya. Da. Ya. Nanti, ya. Halo? Ada? Putus-putus. Ya Allah. Ntar ah, telepon lagi. Ah, buka bumi, ayo nak. Loh, jadi ini salah. Aduh, habis lagi kuotanya. Bang. Apaan itu? Parabola. Wih, duitnya banyak amat. Iya, segini doang gak ada lagi isinya. Bang, beli kuota tuh. Hah? Beli kuota. Saya mau video call pacar saya di kampung. Ada duitnya gak? Gak ada, ngutang dulu. Heran susah. Padahal punya asisten. Gak usah diceritain. Gak usah diceritain. Atulah, kan saya kerja juga di Jakarta baru seminggu, belum gajian. Kamu baru seminggu udah ngutang? Iya, kan belum gajian, saya pengen video callan sama pacar saya. Kalau gak punya duit gak usah pacaran. Cari uang, kerja yang benar. Pakai pacaran. Saya mohon, Tolonglah. Kenapa? Kenapa? Tolonglah, pinjem dulu kuota dulu. Ini pakai handphone saya aja. Pakai handphone A. Iya, udah enggak apa-apa. Kasihan banget dah. Ya udah sini. Lu ada kuota enggak? Lu aja minta. Lu aja minta. Iya. Ya kan gua juga enggak mau rugi. Kan gua dagang di sini, kalau dia minjem habis kuota gua. Iya. Pakai handphone gua aja. Berapa nomornya? 081 222 Ini gimana? 081 222 Berarti duanya ada 3? Ya. Salah, ada 4. 222 Bilang aja 2, 4 Ya jadi 2, 4 gak jadi 2, 2, 2, 2, 2 4, ya, lu ngetik 8. Sendiri dah. Berapa nomornya? 0811 0811 332 332 Tiga-tiganya ada 2. Lu dipikir gue mau balas dendam. 332. 332 ya. Kan yang mau nelfon lu, ngapain nanya gue. Bener juga. Aneh lu. Ya bentar ya, mencium ya bang ya. Iya. Video call doang. Halo. Jangan main. Jangan main kipas gitu, lambung kamu angin mulu ntar. Mau dengar suara Ida gak nih? Biasa waktu kita masih kecil suka main ginian. Ya Ida, sekarang mah di depan baling-baling Amsterdam kayak gitu. Ida, ini nomor telepon teman AA ya, Da. Apa kayak nomor saya? Nomor telepon teman AA, AA gak punya kuota, pinjam dulu. Eh, teman A teh artis zaman dulunya. Mana? Tuh, di belakang Adi Bing Slamet eta. Bukan. 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 Sembarangan. Saya gitarisnya Cangcuter.
A gak punya kuota, nanti A kabarin lagi ya. A jangan dulu atuh, aku masih rindu. Neng, kameranya geser ke kanan, Neng, coba. Nah, salah, hehe, ke kanan. Ke kanan, Neng, ke kanan. Nah, Nengnya bisa agak keluar gak? Nah, Kita gak bisa video call-an ya, kalau kayak gitu dia video call-an. Tapi lu mah hebat, ngerantau ke Jakarta, ke kota, tapi masih inget video call sama ibu itu keren. Pacar gua sama ibu. Pacar saya. Mana pacar? Ini pacar saya. Yang kuning kali. Bukan yang itu yang ada jenggotnya tuh. Dengar ya. Saya dong. Iya, Nek. Saya lupa. Di dagunya ada lubangnya. Pacarnya celengan. Bukan. Kan itu emang dia ada lesung dagu. Ya udah nanti kabarin Neng lagi ya. Bawain itu dulu, bawain Monas, engke terus bawain makanan yang mentah. Bu, jangan norak. Monas mah enggak bisa dibawa, udah ditanam itu ke tanah. Udah ditanam. Berat. Ininya aja 100 meter, gimana bawanya? Ya norak teh aku. Kamu siapa ikut-ikutan ngomong di sini? Kamu siapa? Ibu, video call-an pakai handphone saya. Wow. Yang operator ini handphone saya tuh, ada bapak-bapak tua tuh di belakang. Tahu. Ya udah atuh Neng, nanti kabarin lagi ke Neng ya. Kabarin atuh. Iya, enggak punya pulsa. Teh kalau nelpon jangan setahun sekali atuh, Ya atuh gimana, enggak punya uang buat beli kuota. Mah gitu dah. Ya, nanti kalau punya kuota telepon. Ya udah Neng, paling bener udah video call-nya setahun sekali udah paling aman buat saya. Kok buat elu sih, buat gua? Iya. Dadah. Telepon Neng deh ya. Sarangnya. Ya. Dan Neng. Ya, sarangnya. Bang. Makasih ya Bang ya. Makasih. Saya enggak tahu gimana kalau enggak ada Abang. Main lu jisbo begituan. Nih. Diam dulu. Cukup segini potongannya. Udah. Kependekan dah kayaknya. Enggak apa-apa tapi Bang aman. Jis. Kenapa, Di? Gimana nih gue kerja belum digaji-gaji. Emang gak bener tuh klub bola yang satu itu tuh. Kok klub bola sih? Bukan apa main Persita ini? Bukan! Bukan! Emang kalau pakai ungu harus Persita? Harusnya apa? Ya gak tahu. Gue gak ngikutin bola, Bang Ajis. Ada apa ini sih? Ini apa, duduk. Gua sayang banget sama pacar gua di kampung. Saya juga sayang sama dia. Lu, pacar gua. Ya, sorry. Enggak bisa, jangan dicampur emangnya kosan. Iya, ya, saya sayang banget sama pacar saya di kampung, tapi saya pengen pulang kampung enggak punya uang, harga pada naik. Apa sih, Bang? Ngapain, Bang? Lagi ngitung 12.000. Bisa pakai ini. Ya itu rusak, makanya harus diteken. Ini tadi kalkulator, bukan lele mentah. Keprak-keprak aja. Jangan sering mukul-mukul gini. Kan bisa dibilangin. Makanya kamu ngaji yang bener. Udah. Kan anak-anak. Apa jadi kayak bocah? Gimana ya? Berat di ongkos ini saya pacaran. Oh, pacaran LDR? Iya. Ya hari gini LDR, Di. Kemana-mana tuh ribet, semua serba naik. Harga bensin sekarang 13.000. Itu baru yang pertama. Belum yang kedua, ketiga. Pertama. Gede di kaskus lu. Lagian mah yang namanya LDR mah ribet nih kalau LDR kan lu. Kalau kangen video call. Iya. Tiap hari video call. Iya. Ngeliat layar mulu. Itu mah bukan pacaran tapi webinar. Iya. Mana yang gue bisa itu doang. Kadang-kadang gue ngirim foto ke cewek gue. Pap gitu kalau kata anak sekarang, pap. LDR libet kalau pacaran langsung nih, dia. Kalau ketemu pacar tuh, bisa ke kafe, mesra-mesraan, senderan, pegangan tangan, kayak drama Korea. Pacar lu manggil lu opa, lu manggil dia apoy. Opa, apoy. Opa, apoy. Wali. Terus enak, kalau pegangan tangan, beneran pegangan tangan. Iya. Kalau LDR tuh pegangan tangan lewat layar gini nempelin tangan. Iya. Lu nempelin tangan, dia nempelin tangan. Iya. Itu mah bukan pacaran gaya Korea. Amin. Tapi pacaran gaya narapidana. Wah. Wow. Terdaca itu, dikaca.
aja, Bang. Iya. Juga ya. Pokoknya gue gak mau putus sama dia, gue gak akan ninggalin dia. Dia tuh kayak udah love of my life kalau kata anak sekarang. Padahal mah mukanya biasa aja, Di, kalau saya bilang mah. Masa? Pacarnya. Iya, tadi saya udah ngeliat. Tapi kuahnya enak. Kalau dia masak. Iya. Kalau dia masak, ya, enak ya. Banget. Tapi wah. Jangan lupa, walaupun LDR, ujung-ujungnya harus nikah. Jangan sampai udah LDR lama, taunya nggak nikah. Kalau kayak gitu, mesti dilaporin ke polisi. Kenapa emang? Karena LDR, lama pacaran tapi nggak nikah, itu sama aja investasi bodong. Wah!